정면 사찰을 출발하지. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki kekuatan militer cukup besar. Salah satu komponen penting dari kekuatan militer Indonesia adalah jet tempur. Dan berikut adalah 7 jet tempur termahal yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nomor 7. Pesawat Tempur N-219. Pesawat tempur N-219 merupakan jet tempur buatan Indonesia yang masih dalam tahap pengembangan. N-219 akan menjadi jet tempur pertama buatan Indonesia yang diproduksi secara massal. N-219 akan dilengkapi dengan radar sederhana dan rudal udara ke udara jarak pendek. Pesawat tempur N-219 masih dalam tahap pengembangan oleh PT Dirgantara Indonesia. Sementara untuk harga pesawat tempur N-219 diperkirakan adalah $15 juta per unitnya. Harga ini masih dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi pasar dan konfigurasi pesawat. Pesawat tempur N-219 merupakan jet tempur ringan yang dirancang untuk misi pertahanan udara dan serangan udara. Pesawat ini akan dilengkapi dengan radar sederhana dan rudal udara ke udara jarak pendek. Indonesia menargetkan untuk memproduksi 50 unit pesawat tempur N-219 secara massal pada tahun 2025 mendatang. Nomor 6. T-50i Golden Eagle. T-50i Golden Eagle merupakan jet tempur buatan Korea Selatan yang digunakan untuk pelatihan dan misi ringan. T-50i Golden Eagle dilengkapi dengan radar sederhana dan rudal udara ke udara jarak pendek. Indonesia memiliki 11 unit pesawat tempur T-50i Golden Eagle. Pesawat-pesawat ini dibeli dari Korea Aerospace Industries pada tahun 2014. Harga satu unit pesawat tempur ini diketahui adalah $18 juta. Pesawat tempur ini merupakan pesawat latih supersonik yang dapat digunakan untuk misi ringan. Pesawat ini dilengkapi dengan radar sederhana dan rudal udara ke udara jarak pendek. Pesawat tempur T-50i Golden Eagle digunakan oleh Skadron Udara 15 dan Skadron Udara 16 TNI Angkatan Udara. Nomor 5. Hawk 200. Hawk 200 merupakan jet tempur buatan Inggris yang digunakan untuk pelatihan dan misi ringan. Hawk 200 dilengkapi dengan radar sederhana dan rudal udara ke udara jarak pendek. Indonesia diketahui memiliki 12 unit pesawat tempur Hawk 200. Pesawat-pesawat ini dibeli dari British Aerospace pada tahun 2003 lalu. Harga satu unit pesawat tempur Hawk 200 adalah $25 juta. Pesawat tempur Hawk 200 merupakan pesawat latih supersonik yang dapat digunakan untuk misi ringan. Pesawat ini dilengkapi dengan radar sederhana dan rudal udara ke udara jarak pendek. Pesawat tempur Hawk 200 digunakan oleh Skadron Udara 12 TNI Angkatan Udara. Pada tanggal 20 Mei 2023, salah satu pesawat tempur Hawk 200 milik TNI Angkatan Udara jatuh di Blora, Jawa Tengah. Pesawat ini diterbangkan oleh Letnan 1 PNB Alan Safitra Indra Wahyudi yang gugur dalam kecelakaan. Nomor 4. F-16 Block 72.
F-16 Block 72 merupakan varian terbaru dari F-16 Fighting Falcon. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih termasuk radar AESA, sistem avionik digital, dan rudal udara ke udara, serta udara ke permukaan. Indonesia memiliki 14 unit pesawat tempur F-16 Block 72. Pesawat-pesawat ini dibeli dari Lockheed Martin pada tahun 2022. Harga satu unit pesawat tempur F-16 Block 72 adalah $78 juta. Pesawat tempur F-16 Block 72 merupakan varian terbaru dari F-16 Fighting Falcon. Pesawat tempur F-16 Block 72 digunakan oleh Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 16 TNI Angkatan Udara. Pemerintah Indonesia berencana untuk membeli 12 unit pesawat tempur F-16 Block 72 tambahan pada tahun 2024 mendatang. Nomor 3, Sukhoi Su-35. Pesawat-pesawat ini rencananya akan dibeli dari Rusia pada tahun 2018. Pesawat tempur Su-35 merupakan jet tempur multiperan yang dirancang untuk berbagai misi, termasuk pertahanan udara, serangan udara, dan dukungan udara. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih, termasuk radar AESA, sistem avionik digital, dan rudal udara ke udara, serta udara ke permukaan. Namun sampai saat ini berita tentang Su-35 Indonesia masih simpang siur karena dalam rencananya untuk membeli 11 unit pesawat tempur Su-35 tambahan pada tahun 2019. Namun rencana ini kabarnya dibatalkan karena tekanan dari Amerika Serikat. Kan tetapi tidak sedikit orang Indonesia yang sudah percaya bahwa Indonesia telah memiliki Su-35 dengan salah satu alasan bahwa info tentang pertahanan negara tidak harus semua dipublikasikan. Nomor 2, F-15EX Eagle 2. F-15EX Eagle 2 merupakan jet tempur buatan Amerika Serikat yang merupakan varian terbaru dari F-15 Eagle. F-15EX Eagle 2 dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih, termasuk radar AESA, sistem avionik digital, dan rudal udara ke udara, serta udara ke permukaan. Indonesia memiliki 24 unit pesawat tempur F-15EX Eagle 2. Pesawat-pesawat ini dibeli dari Boeing pada tahun 2023. Harga satu unit pesawat tempur ini diketahui adalah $93.95 juta. Harga ini belum termasuk biaya perawatan dan juga logistik. Pesawat tempur F-15EX Eagle 2 akan digunakan oleh Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 16 TNI Angkatan Udara. Pesawat ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan udara Indonesia dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman. Nomor 1, Dassault Rafale. Dassault Rafale merupakan jet tempur multiperan buatan Prancis yang dirancang untuk berbagai misi, termasuk pertahanan udara, serangan udara, dan dukungan udara. Rafale dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih termasuk radar AESA, sistem avionik digital, dan rudal udara ke udara, serta udara ke permukaan. Pada tanggal 10 Agustus 2023, Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 50 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Rafale akan menjadi jet tempur tercanggih yang dimiliki oleh Indonesia dengan harga $8.1 miliar. Pesawat ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia. Dan itulah jet tempur termahal yang dimiliki oleh Indonesia. Semoga informasi ini menghibur dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.